Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada tim publikasi dari kecamatan datang ke desa kami, yaitu Desa Padang Tinggi. Di sini saya selaku pemerintah desa, sekretaris desa, yang pertama mengenai desa kami ini, kebanyakan dikatakan lebih 50% nelayan. Salah satu kelompok yang ada yaitu Muara Air Padang Guci, dan bergerak di bidang alat penangkapan ikan dan lobster. Nah, di sini tentunya nelayan kami banyak kendala masalah pencarian ikan ini dan lobster, nggak bisa lagi bergerak di bidang nelayan karena harga tidak standar. Nah, untuk itu harapan kami pemerintah desa, mungkin pemerintah itu bisa memakmurkan masalah harga untuk nelayan ini, khususnya harga lobster yang drop itu. Nah, kendala yang kedua tadi masalah jalan. Nah, jalan kami sampai sekarang ini belum begitu bagus karena kalau musim hujan jalan itu bisa berlumpur sampai mobil yang bagus itu nggak bisa masuk ke pantai Teluk Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusarman. Saya mewakili kelompok Kube Air Muara Padang Guci, bergerak di bidang nelayan, alamat Desa Padang Tinggi dan Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Di pantai Teluk Beringin ini memiliki potensi udang karang ataupun lobster yang cukup tinggi, dan setelah hasil didapat maka diserahkan ke KUB, kelompok usaha bersama Air Muara Padang Guci. Selanjutnya akan dikelola oleh kelompok usaha Kube Muara Air Padang Guci. Hasil tangkapan disortir, terus setelah itu diserahkan ke pengepul. Harapan kami kepada pemerintah untuk agar memberikan bantuan seperti alat tangkap yang mana biasa kami kerjakan sebagai nelayan. Selain bantuan dari alat tangkap, terus kalau bisa memberikan bantuan seperti sarana prasarana seperti perahu, mesin tempel yang berbentuk 25 ataupun 15 pika, dan kalau bisa sehubungan karena tempat kami ini pantai bukan melalui muara, dan bisa diberikan juga kalau bisa alat-alat penarik seperti apa jender, dan juga kepada pemerintahan yang terkait agar memperhatikan kami khususnya di akses jalan, karena pada saat hujan kami tidak bisa datang ke tempat lokasi berlabuh.